sheets works harder than a motherfucker. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cupris Motovlog. Oke, jadi kali ini kita akan membuat video komparasi lagi tentang cat aerosol ya teman-teman. Nah, di samping kiri kita ada produk dari Diton Premium. Terus di kanan ada produk dari produk lain ya, yang sengaja kami tutupi supaya tidak menimbulkan gono gini atau bisa dikatakan menjatuhkan produk orang lain gitu kan. Oke, jadi kita kali ini akan komparasi cat mana yang lebih cepat kering. Langsung saja kita coba. Di sini ada media kaleng teman-teman ya, kaleng, sama-sama kaleng juga, sudah sama-sama kita dasari warna hitam. Oke, langsung saja kita semprotkan untuk produk yang lainnya dulu supaya produk lain bisa nyolong start ya. Oke, kita kocok dulu teman-teman. Kita kocok, kocoknya begini loh ya, jangan begini. Kalau begini ya, nanti pikirannya kamu lagi itu pokok. Oke, langsung saja kita semprotkan untuk produk lainnya. Tipis saja, sama yang Diton Premium juga kita semprot tipis saja teman-teman. Pak, kita semprot tipis saja. Ini Diton Premium warna silver dengan kode 9124. Oke, langsung saja kita semprotkan. Sama, tipis juga teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa menit ya di sini untuk membuktikan Cupris akan membuka aplikasi stopwatch. Oke, kita buka aplikasi stopwatch teman-teman supaya kita tahu menitan berapa nanti ya. Oke, kita buka jamnya dulu stopwatch. Oke, kita mulai stopwatch dulu ya, selama 1 menit saja ini teman-teman ya. Sudah berjalan waktunya. Fokus, ayo. Oke, waktu sudah berjalan. Kita hitung sampai 1 menit. Ini kita dapat 30 detik. Ayo teman-teman, untuk videonya agak goyang-goyang karena tangannya Cupris ngowel. Kalau bahasa Jawanya ngowel itu apa ya? Kayak grogi gitu, karena di sini di muka umum Cupris membuat videonya. Biasa konten kreator harus tahan malu ya. Oke, di sini mendekati waktu 1 menit. Oke, sudah 1 menit berhenti. Langsung saja kita tes untuk produk Diton Premium yang kita semprotkan terakhir tadi ya. Oke, untuk Diton Premium sudah kering. Kita coba untuk produk lain. Untuk produk lain di sini ada guratan bekas tangannya Cupris ya. Kita coba. Nah, di sini ada lagi bekas sidik jarinya Cupris. Kita coba ke Diton Premium lagi ya, teman-teman. Sampai begini. Dan Diton Premium masih aman ya teman-teman. Nggak ada sidik jari atau bekas goresan di sini. Untuk kita pindah ke produk lainnya lagi. Nah, ada sidik jari lagi teman-teman. Sidik jarinya Cupris ya. Oke. Supaya kelihatan. Oke,
Di sini sidik jarinya sangat terlihat. Oke, kita taruh. Untuk Diton Premium ternyata aman, teman-teman. Nah, karena video kali ini itu untuk menjawab rasa penasaran teman-teman sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video Cupris kali ini. Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik jempolnya ke atas. Jika tidak suka, dislike nggak apa-apa. Kritik dan saran silakan ditaruh di komentar. Akhirussalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.